itu ada anggota kita, petugas kita melakukan pertolongan kepada seorang perempuan yang sedang mengalami sakit tekanan jiwa. Jadi kemudian anggota kita itu melakukan membantu karena dia teriak-teriak di Jalan Sutomo di depan toko roti ganda, teriak-teriak. Jadi kan akibatnya macet panjang. Langgan tanpa ada masalah saja dia memang macet kan gitu. Jadi setelah dibantu, makan anggota kita dampingi untuk bawa orang yang apa tadi yang mengalami sakit tadi. Kemudian anggota tadi mau mengurai kemacetan setelah mungkin pengguna-pengguna jalan melihat peristiwa yang wanita teriak-teriak tadi. Kemudian datang anggota kita, Bripka Kimarmata. Setelah datang mendekati angkot itu tadi, kemudian untuk menyuruh maju, maju dengan speed tadi, maju. Nah, kemudian si pengemudi supir ini tidak mengindahkan, sehingga anggota kita mendatangi. Pada saat anggota kita datang itu, malah supirnya bilang gini, apa kau mau, kau tangkap aku, katanya gitu. Habis menjalankan mobilnya, angkotnya, sehingga anggota kita tadi menyelamatkan diri naik ke atas. Tapi tidak terlalu jauh, paling sekitar hanya 5 meter saja. Karena kondisi pada saat itu, jalan itu macet. Jadi mobil itu tidak jalan maju kencang lah. Penindakan kita, Dan? Kemudian setelah kejadian itu, kita lakukan penindakan. Kita lakukan penindakan penilangan, kendaraan kita sita, kita gunakan pasal melawan petugas. Kemudian hari ini, hari Rabu, pemilik angkot, mandor, dan supirnya sudah datang ke kantor kita. Bermohon, mohon maaf, kemudian mengakui kesalahannya. Namun untuk penindakan sudah kita tetap lakukan penindakan. Oke, siap, Dan. Bagi semua, saya atas nama Pancen Arjonam yang pengemudi supir koperasi Minim yang kejadian semalam tanggal 14 hari Senin, saya benar-benar bersalah atas nama Pancen Arjonam melawan petugas kepolisian. Saya minta maaf semua yang ada menonton video tadi malam itu betul-betul tidak benar, asli saya, betul saya bersalah. Dan itulah kejadian tadi malam. Saya minta maaf kepada Bapak Polisi. Saya menyesali semua perbuatan saya yang kejadian siang semalam. Tolong memaafkan saya. Jangan diberikan lagi media-media yang tadi malam. Terima kasih. Nama saya Anike Sibarani. Saya sebagai pemilik koperasi Beringin menyesali kejadian itu dan meminta maaf kepada pihak kepolisian. Saya bernama Mario Sumenuta sebagai kantor koperasi Beringin yang ada di Kota Pematang Siantar atas perbuatan tadi malam kepada Bapak Polisi yang pengemudi patung si Ari Tornam. Kejadian itu jangan terulang lagi. Kapanpun jangan ada yang supir koperasi melawan petugas lagi. Itu saja sebagai saya bantu. Oke.